Orang Syiah kalau berwudu dia tidak basuh kaki. Apa yang dia lakukan? Dia sapu saja kakinya. Bagi ahlu sunnah wal jamaah yang seperti itu batal wudunya. Ya, karena di dalam hadis-hadis yang sahih, dalam sabda banyak riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh kaki beliau, bukan menyapu. Nah, dengan demikian berarti anggota yang wajib dibasuh, mulai yang pertama dari wajah, kemudian berikutnya adalah tangan, kemudian selanjutnya adalah menyapu kepala tidak dibasuh, dan yang wajib dibasuh lagi adalah kedua kaki. Di empat anggota tubuh tersebut hanya satu yang disyariatkan menyapu, yang lain disyariatkan membasuh. Jadi dari empat itu yang menyapu hanya satu. Apa itu? Kepala saja. Tiga lagi membasuhnya. Nah, inilah empat anggota wudhu. Kemudian ketika dirumuskan oleh ulama rukunnya, ditambahlah di awal niat berdasarkan hadis namal a'malu bin niat, dan ditutup terakhir dengan tertib berurutan. Jadilah enam fardu wudhu. Dan kemudian kita lanjutkan terkait dengan menyapu kedua telinga sudah kita jelaskan, dan berikutnya adalah bagaimana seseorang itu takhlilul lihya, yaitu menyilang-nyilangi jari tangankah, jenggotkah, termasuk menyilang-nyilangi kaki. Menyilang-nyilangi jari tangan, jari kaki, jenggot la yajib, bukanlah suatu kewajiban dalam pendapat para banyak ulama. Selama seluruh anggota yang wajib dibasuh itu telah terbasuh seluruhnya. Nah, karena itu menyilang-nyilangi jari kaki, gitu juga jenggot, gitu juga jari tangan di dalam berwudu, karena setelah menyapu kepala nanti kan menyapu kaki, membasuh kaki, di situ ada tahlil asabi'. Apakah ketika kita membasuh kaki itu wajib menyeling-nyelinginya atau menggosok sela-sela jari itu? Wajib tidak. Tetapi menyampaikan air ke seluruh bahagian dari anggota tubuh yang wajib dibasuh, iya, itu wajib. Menyelinginya tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau membasuh kaki beliau, menyelingi jari kakinya dengan apa? Dengan mana? Dengan kelingking. Ada awak ndak ampu tangan atau masuk, itu tak masuk aja. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau menyelingi atau menyela jari, mengusap atau menggosok sela-sela jari beliau dengan apa? Bekhinsirihi, dengan kelingking beliau. Nah, apakah itu suatu kewajiban? Para ulama mengatakan bahwa takhlil al-asabi', menyela, membersihkan sela-sela jari dengan memasukkan kelingking, memang hadis itu diriwayatkan dari Mustaurad bin Syaddad, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a yudallik asabi'a rijlaihi bi khinsirih. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dan beliau menggosok jari jemari beliau dengan khinsir, dengan jari-jemari kaki, dengan kelingking beliau. Itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud. Tetapi riwayat itu melalui jalur Ibnu Lahi'ah namanya. Dan riwayat yang seperti itu
bagi ulama tidak kuat untuk menjadikan itu sebagai alasan untuk mewajibkan. Nah, tetapi kenapa ulama menyatakan itu sunnah dipakai? Karena itu lebih membantu tidak tertinggalnya bahagian yang wajib dibasuh. Loh, kalau hanya disiram saja, bisa jadi selanya itu tidak terkena air. Itu makanya ulama mengatakan di samping ada hadis, ya, walaupun hadis itu ada persoalan pada sanadnya dengan adanya perawinya Ibnu Lahiyah, tetapi ulama mengatakan kenapa disunnahkan? Karena dengan mengamalkan itu maka meratalah basuhan tadi ke seluruh bagiannya. Kenapa? Karena siapa saja yang meninggalkan bagian yang wajib dibasuh, walaupun hanya sebesar kuku jari saja, sebesar kuku ini saja tertinggal, tidak tersentuh oleh air, itu mengakibatkan wudu tersebut tidak sah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang meninggalkan bahagian walaupun hanya sebesar kuku jemari yang tidak terbasuh. Ketika Nabi melihat seorang laki-laki berwudu kemudian tertinggal oleh dia sebesar kuku tidak terbasuh oleh air, apa kata Nabi kepada orang itu? Irji' fa'ahsin wudu'ak, kata Nabi. Hei, ulang kembali, perbaiki wudu'mu. Nah, dengan demikian maka menyelang-nyelingi jemari kaki dengan jari kita, begitu juga nanti tangan, nah itu hukumnya sunnah. Walaupun tidak sampai ke tingkat wajib, tapi sebaiknya, apalagi kalau berwudu itu hanya dengan disiram, kecuali kalau sekarang dengan keran yang keras itu bisa masuk, tetapi kalau tidak maka tetap usahakan menyelang-nyelinginya kalau tangan, dan begitu kaki dengan kelingking kita. Disunnahkan, dan para ulama mengatakan itu muakkadah, dianjurkan sangat. Nah, kalau tidak dilakukan itu apakah batal wudhu? Tidak, selama dengan catatan tidak ada yang tertinggal dari yang wajib dibasuh. Nah, kalau dia tertinggal dari yang wajib yang dibasuh, tentu juga adalah mengakibatkan kepada batalnya wudhu atau tidak sah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan orang-orang yang berwudhu meninggalkan terutama kaki yang harus dibasuh. Makanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, apa kata beliau? Adrakna Rasulullah wa qad arhakana as-salah, as-salat as-salat al-asr wa nahnu natawadda. Kami berjumpa dengan Rasul, kami sudah hampir salat ketika itu, salat asar, kami berwudu, faja'alna namsahu ala arjulina, kami sedang ada yang menyapu, membasuh kaki kami. Fanada bi'a'la sawti, beliau berteriak dengan suara keras, wailun lil a'qabi minan nar, wailun lil a'qabi minan nar, hati-hati neraka wail bagi orang yang meninggalkan bagian belakang kakinya karena tergesa tidak terbasuh. Hati-hati. Nah, karena itu kalau kita lanjutkan dengan membasuh kaki setelah menyapu kepala, maka apakah kaki itu benar-benar harus dibasuh? Iya, itu pendapat jumhur ulama, bahkan itu adalah pendapat ahlu sunnah wal jamaah, tidak mengganjil dari hal ini melainkan syiah. Nah, syiah yang menyapu saja kalau kakinya. Mungkin mereka merujuk kepada bacaan salah satu riwayat, wamsahu biru'usikum wa arjulikum,
Mereka mengatakan bahwa kaki disapu saja tidak perlu dibasuh, tetapi di dalam cara berwuduk Rasul yang diriwayatkan dari para sahabat yang sahih, sebagaimana yang telah kita jelaskan, Nabi tiba pada kaki, beliau basuh kedua kaki beliau, bukan beliau sapu, kecuali kalau beliau memakai khuf, memakai sepatu. Nah, jadi orang Syiah merujuk ke hadis yang kait dengan khuf tadi. Maka sekarang kalau kita lihat, orang Syiah kalau berwudu dia tidak basuh kaki. Apa yang dia lakukan? Dia sapu saja kakinya. Bagi ahlu sunnah wal jamaah yang seperti itu, batal wudunya. Ya, karena di dalam hadis-hadis yang sahih, dalam sat dan banyak riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh kaki beliau, bukan menyapu. Nah, dengan demikian berarti anggota yang wajib dibasuh, mulai yang pertama dari wajah, kemudian berikutnya adalah tangan, kemudian selanjutnya adalah menyapu kepala tidak dibasuh, dan yang wajib dibasuh lagi adalah kedua kaki. Di empat anggota tubuh tersebut hanya satu yang disyariatkan menyapu, yang lain disyariatkan membasuh. Jadi dari empat itu yang menyapu hanya satu, apa itu? Kepala saja. Tiga lagi membasuhnya. Nah, inilah empat anggota wudhu. Kemudian ketika dirumuskan oleh ulama rukunnya, ditambahlah di awal niat berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat, dan ditutup terakhir dengan tertib berurutan. Jadilah enam fardu wudhu, dan selesailah sudah kajian wudhu kita.